Astagfirullahaladzim. Hah? Duh, ini PRT bener? Ini bener PRT? Hah? Iya. Oke. Tapi ya kedengeran mas. Nah, tuh kan. Kedengeran mas. Astagfirullahaladzim. Oke, bener. Kaget saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman semuanya nih, maupun kalian berada ya. Bisa juga kaget banget dikasih tahu sama Pak RT ya teman-teman, saya lari-lari ke sini dan katanya ini yang istrinya, bukan istri tapi yang wanitanya itu tuh memang ada keanehannya lagi katanya gitu, katanya perutnya besar gitu seperti itu. Makanya kita tadi sampai RT sampai lari-lari. Tapi ini emang udah nih, ini banyak warga di sini, terus kedengarannya juga emang lagi ya persis sama kayak yang Pak RT bilang cowoknya yang kemarin ya. Iya benar. Tapi ini katanya bedanya ini di perut. Iya ini perutnya, kalau cowoknya itu kan kepunyaannya ya. Gitu ya, ini perutnya. Astagfirullahaladzim. Atau jangan-jangan emang sama ya mas ya. Udah. Astagfirullahaladzim. Oke ya teman-teman, kita lihat secara langsung. Assalamualaikum. Mas. Ya, mana ini gimana? Ini benar mas. Iya mas, tuh benar tuh. Lihat aja. Ya Allah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Mas lihat mas. Coba lihat tuh mas. Ya, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mbak. Enggak maksudnya benar. Iya, sama mas. Astagfirullahaladzim. Tadi ada lo katanya. Oke, astagfirullahaladzim. Iya, mbak. Astagfirullahaladzim. Ini dalam waktu singkat tuh seperti ini lagi. Ada sih, artinya waktu singkat juga. Kemarin laki-laki, sekarang perempuannya seperti ini lagi. Astagfirullahaladzim. Ini makin bingung lagi. Iya. Ya ampun mbak, astagfirullahaladzim mbak, istighfar mbak. Mbak. Mbak, istighfar mbak. Iya mbak. Ini kerasanya sakit banget mbak. Aduh. Kenapa lagi mbak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Mbak. Ini benar-benar keanehan benar-benar ya pasangan ini astagfirullahaladzim. Cowoknya aneh juga dalam waktu dekat ini kok tiba-tiba ya, mbak dengerin saya mbak istighfar mbak, astagfirullahaladzim mbak, ya astagfirullahaladzim, banyak istighfar ya. Jangan Manur, juga. Coba mohon maaf di coba dibuka itunya apa benar? Betul ya. Ya, istighfar ya. Ya astagfirullah. Tuh gitu terus ya. Aduh, astagfirullah. Bentar, Mbak. Boleh saya lihat, Mbak? Ya. Bentar ya. Astagfirullah. Ya. Tenang. Iya. Astagfirullahaladzim. Eling banyak ya. Dan Mbak juga harus ingat tentang kelakuan Mbak seperti apa ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Pak RT mendingan kira bareng-bareng kita sama-sama berdoa aja dulu ya. Iya, iman. Okay. Mbak. Iya. Banyak istighfar, sebanyak baca doa semampu Mbak ya. Ya. Mudah-mudahan nanti agak ringan gitu ya. Oh, enggak. Ya. Hah? Mbak dengar saya, Mbak. Hah? Iya. Ya, yuk pada kita doanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa enggak maksudnya ini apa, mohon maaf ibu, apa yang dirasainya gitu di dalam perutnya kira-kira? Iya bu, sakit terus ripuh, nyeri enggak dari maksudnya, jam berapa Banur kejadiannya?
ini singkat juga sih, belum rampung, berapa jam dulu tiba-tiba. Apa karena setelah suaminya kemarin kita berhasil ini terus apa pindah ke sini, Pak Nur? Bisa jadi, Mas. Bisa jadi, Mas. Saya ngerasa, aduh, astagfirullahaladzim. Ini emang benar-benar ada nggak enak ya ke saya ya. Nggak, tapi aromanya kok, maaf ya, kayak bau anjir-anjir dulu. Nah, iya bau kok. Nggak kayak apa gitu ya, astagfirullahaladzim. Bentar, saya memeriksa. Tapi saya merinding loh. Ya, saya memeriksa. Ada yang merasain merinding nggak, Mas? Iya, saya periksa. Ya, saya periksa. Benar juga, awalnya bisa dibeda nih. Minta air dong. Mas, minta air, Mas. Iya, Mbak. Iya. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, tapi enggak maksudnya ini. Ya ini di sini hidup seorang diri, maksudnya ibunya sama bapaknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Kasihan ibunya sebenarnya. Apa? Maksudnya dia di sini sendiri? Iya, ibunya katanya sama bapaknya itu udah nggak ada. Oh gitu. Terus kan suaminya udah nggak mau nerima. Iya, Mas. Iya, Mas, benar, Mas. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini kayak bau apa ya? Kata ini bau. Bentar mas. Permisi, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullah. Ini Mas tolong, Pak. Tahan, Mbak, ya. Astagfirullah. Mbaknya harusnya benar-benar ini apa? Sambil istighfar dan mungkin juga harus benar-benar bertobat, Mbak Nur. Iya benar, Mas. Karena yang enggak masuk akalnya apa, Mbak? Cowok sama ininya loh. Iya, Mbak isi kan, Mbak. Dan juga wokohnya. Mbak isi ya. Ini. Astagfirullah, Mas. Mas ini sama loh, Mas. Sama yang saya rasain, Mbak. Sama gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Bentar ya. Emang ini aromanya sangat ini banget ya. Mbaknya istighfar, mungkin mbaknya benar-benar harus tobat loh dan mohon maaf sama suami mbak. Oke, astagfirullahaladzim. Ya Allah, intinya ini emang dari perbuatannya ya. Jadi sama seperti yang laki-lakinya itu, jadi ada yang ya mbaknya terus istighfar, mbaknya istighfar. Mbaknya istighfar. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Mbak bantu saya, Mbak. Mbak istighfar, tahan ya. Enggak, ya, Mbak ya. Ini apa loh, benar yang di dalam perutnya? Oh, Mas. Saya ngomongnya gimana ini ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa era saya ngomongnya? Aduh, jadi intinya ini ada. Hah? Ada apa, benar? Di dalam tuh ada yang, maksudnya kiriman gitu apa? Iya, benar, Mas. Hah? Ini kirimannya ada yang panjang ya. Astagfirullahaladzim. Pantesan saya merinding loh. Tahan, Bu. Tahan, Mbak. Aromanya juga
ada yang kecium kan, berarti beda dari kemarin mana? Tapi masih ada gimana mana? Masih dari yang sama. Ada desa sangat pohonnya juga. Iya benar mas. Bantu doa mas. Bantu doa. Astagfirullahaladzim. Ini mas. Astagfirullahaladzim. Ini mati. Astagfirullahaladzim.